Mirsa, musim kemarau membuat debit air Situ Cileunca Pangalengan, Kabupaten Bandung terus menyusut. Saat ini ketinggian air di Situ Cileunca hanya setinggi 6 meter, padahal ketinggian normalnya yakni 18 meter. Musim kemarau yang sudah terjadi selama hampir 3 bulan membuat debit air Situ Cileunca Pangalengan, Kabupaten Bandung terus menyusut. Saat ini ketinggian air di situ yang merupakan sumber air baku bagi warga Kabupaten Bandung dan Kota Bandung tersebut hanya 6 meter sedangkan ketinggian normalnya yakni 18 meter. Dalam satu hari rata-rata debit air Situ Cileunca mengalami penurunan sekitar 15 cm. Jika tidak ada hujan, kondisi ini diprediksi akan terus terjadi hingga puncak musim kemarau, yakni di bulan Agustus sampai September. 3 bulan ke belakang. Sejak kemarau ya, Pak ya? Iya, sejak kemarau. Ini udah berapa meter turunnya, Pak? Ya, udah 5 meter. Udah 5 meter. Biasanya kalau titik terparah turun sampai berapa meter, Pak? Oh, ini parahnya sampai kering, Pak. Sampai kering. Ya, sampai kering. Pak, tiap hari berapa pengurangan debit air? Ya, parit 15 cm. 15 cm. Ya, di tengah kondisi menyusutnya Situ Cileunca, warga sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani memanfaatkan lahan di pinggiran situ untuk dijadikan lahan pertanian dengan menanami sayuran berumur pendek seperti sawi. Ditanam baru sekarang. Oh, jadi kalau misalnya kering ini dimanfaatin sama petani gitu, Pak. Iya. Oh. Biasanya ditanam apa, Pak? Ini sampung pecai. Pecai, sayuran ya? Sayuran. Sayuran. Ini biasanya berapa lama sampai panen? Paling sedikit, 60 hari. Berarti cuma sekali panen dong, Pak? Iya. Meski kondisi tersebut masih normal, namun jika kemarau berkepanjangan dikhawatirkan air Situ Cileunca akan mengering seperti yang pernah terjadi 4 tahun lalu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.